kipas angin nih suaranya nih. Kotak nih. Hampir jadi. Jadinya kelewatan tuh. Bekas. Nggak jadi pakai. Halo. Intro dulu. Butuh keberanian ya untuk memulai. Sering lihat ini. Kalau saya bilang ini sih, kalau di saya ya, namanya hard case atau flight case, flying case. Ini salah satu mixer nih. Kita lihat. Intro dulu deh. Halo. Tujuan videonya dibikin untuk pertama dokumentasi pribadi, yang kedua sudah sering sih ya lihat di YouTube itu contohnya kegiatan orang setiap hari itu divideokan, ya nonton banyak juga. Nah, ini saya coba untuk mulai ceritanya intro. Jadi video ini tujuannya dibuat itu untuk pertama dokumentasi pribadi, yang kedua setiap hari itu kerjaan saya itu apa. Sebenarnya udah lama nih buat beginian. Nanti ke depannya kayaknya tahap bertahap ya. Kalau misalnya lihat kotak ini bikinnya seperti apa sih, kita coba belah ya satu persatu dari awal perancangan bikin boxnya sampai finishing. Dan cara ini yang saya mau bikin ini adalah menurut yang saya bisa. Padahal nih sebenarnya sih ini kebiasaan tiap hari nih. Kita bikin kotak ini dari tahun 95. Tempatnya udah pindah-pindah. Sekarang mungkin stay sementara di Pondok Gede. Saya akan buat dua versi ya di YouTube ini, untuk mengenai flight case ini yang
beberapa contoh yang kita punya. Yang kedua, kita akan buat itu buat satu channel lagi di Harvin Audio. Nah, ini kalau misalnya teman-teman tahu, pernah dengar ya Harvin Audio, pakai di sini juga, kita jual di sini juga. Jadi kalau di Harvin Audio nanti masalah penjualan part-part seperti ini, sedangkan di Harvin Audio logistik atau flat cash campur ya, saya akan coba tahap per tahap cara membuat casing menurut versi kita ya, menurut versi kita. Ini tempat kita, ini kelompok ini banyak nih, kita produksi sudah banyak dari tahun 95, ada lagi yang lebih tua yang bikin seperti ini. Ini kalau misal dikumpulin mah satu komplek kayaknya sih nggak muat nih. Dari supply begini nih, awal bikin kotak sampai sekarang nih. Harvin Audio bingung deh. Pertama nih mau ngomong apa, tapi setidaknya ini permulaan. Nanti video selanjutnya kita akan bahas tahap per tahap dari bahan awal ini, bikin box seperti ini, sampai finishing jadinya nih. Jadi banyak tipe, banyak desain, banyak pilihan. Kita informasikan nanti cara yang kita bisa pahami, yang kita pahamin aja ya, yang kita tahu. Jadi ini intro dulu. Ya. Oke. Tanpa potong karena kita enggak punya apa editing, orang editing. Jadi nanti kalau misalnya video selanjutnya kita buat itu tanpa potong. Kalau misalnya nunggu ya nunggu. Dari awal sampai akhir, semoga bisa bermanfaat ya. Saya Handri, see you.